Ya itulah sebutan tadi saudara, lagu yang bertajuk Ke Jalan Yang Lurus ya, persembahan lagu ya daripada Iwan Sahman, antara artis yang telah pun berhijrah. Kalau dulu Iwan Sahman ya dikenali dengan nama Iwan Dangdut, kini lebih dikenali dengan nama Iwan Sahman saudara ya. Ya, kalau tak silap saya, Iwan Sahman ini pernah datang ke Surau Sri Penggaram suatu masa dahulu, betul ya? Iwan Sahman ni betul pakcik kan? Ha, Iwan Sahman pernah juga sampai ke Surau Batu Tujuh, Tongkat Pecah, antara awal-awal penghijrahannya di masa yang lalu lah. Tapi Alhamdulillah, sama-samalah kita doakannya agar Iwan Sahman terus istiqomah di dalam penghijrahannya ya. Kalau menurut kisahnya yang pernah saya baca ya, yang mana kalau dulu tak pernah ya, orang kata lalai lah, selalu meninggalkan solat. Tapi Alhamdulillah setelah masuk kumpulan tablik ya, ataupun tablik itu maksudnya menyampaikan saudara ya, yang mana Alhamdulillah Iwan Sahman telah pun berhijrah ke arah yang lebih baik, yang mana mengamalkan solat sunat tahajud. Kalau dahulu katanya lah, kisahnya saya dengar, kalau dulu biasanya Iwan Sahman ni nak dikejut baru bangun untuk solat sunat tahajud. Tetapi dalam satu masa tu Iwan Sahman ni mengejut gurunya sendiri ya, mengejutkan gurunya sendiri untuk melaksanakan solat sunat tahajud. Allah Subhanahuwataala, betapa hebatnya ya perjuangan ataupun penghijrahan Iwan Sahman ya. Yang mana Allah sebenarnya ada berfirman saudara dalam petikan surah Al-Ra'du ayat yang ke-11, iaitu ya, Allah tidak mengubah pada sesuatu golongan itu sehingga mereka sendiri mengubah akan apa yang ada pada diri mereka. Dan banyak sebenarnya lagu-lagu dakwah daripada Iwan Sahman, contohnya lagu yang baru saya putarkan sebentar tadi, tajuknya Ke Jalan Yang Lurus ya. Semua kita semua sentiasa berada di jalan yang lurus, bertepatan dengan kalimah yang kita sebut di dalam solat, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, saudara, kini bersama kami di Al-Muhammad DJ Islamik. Ya, sekiranya saudara ingin menempah DJ Islamik, berhubung dengan kami di talian 012-747-5500, 012-747-5500. Ya, gema santai Islamik, santai-santai tapi sampai, terbaik untuk harimu.